Aku lagi di bandara, guys. Kalau kita mau berangkat. Ah, sorry, buat lu biasa ada bredel. Untung ada bredel. Bagus, bajurin poke. Bajurin poke. Perusak. Sekarang kita di bandara Jakarta. Kita mau flight ke Korea. Lagi diurus. Ini ada yang toko kunci. Weh, ada cimok. Cie, yeah. Ngoblok juga kita. Iya, ngoblok juga. Kita mau view gak dari sini nih. Oh, ya. Jadi jangan lupa nonton. Flight kita 7 jam, guys. Sekarang kita mau masuk gate. Lagi ramai, guys. Jangan lupa top up di Mall Chanter. Yeay! Asik, ada biaya baru. Biaya BI. Penting banget tuh, tiba-tiba si top up. Jangan lupa top up di Mall Chanter. Wih, ada Dino. Dino, Dino, Dino. Itu namanya. Takut. Takut. Siapa mau ngelompok? Aku! Bayar 1 juta. Ya udah pakai cinta. Guys, kita dapat kartu talent. Ah, oke, lucu banget. Gemoy, gemoy. Lihat nih. Gue bingung tuh harus ngeresponnya gimana ya. Holonya. Dalam satu. Tadi gue mikir buat apa ya? Snack langsung jadi snack for everyone. Sabar aja ya. Kemampuannya ada beneran. Ini snack bisa for bener-bener everyone. Bisa bikin konten nah, itu sih. Ketika diaktifkan memakan memberikan support, aktifkan meningkatkan mood. Anjir. Kartu satu trap kan. Ini yang paling OP. Snack is mine of pastics. Berarti ada yang mau pakai kartu Yanto enggak? Punya yang lain. Enggak, kalau disamain langsung mati. Ini pasifnya enggak ada bagus-bagusnya. Omson. Oh, bisa ngelok coy. Gimana? Gimana non? Gimana? Gak ada bagus-bagusnya. Maaf ya Yanto Koci. Ini punya Om Son, ini punya Bella. Ini ada artinya gak nih retreat dan resistennya? Gak ada, gak salah aja. Gak ada artinya. Ada filosofinya. Ini punya si Ireng Hitam. Itu apa? Dia punya Jamalism Cash. Itu siapa? Punya Nona Berlian. Iya, cewek. Oh anjay. Ah, Koci. Water siapa? Faiz ya? Konci, enggak, kocur. Kan lu kita mau makan sambil nunggu gate kebuka. Oh iya, terus ada. Terus pas makan enggak duit anjing. Nyong dong. Nyong bukan dekat situ juga ya? Nyong dong daerah mahal lah kayak Senop. Mat mama. Aku makan beef teriyaki. Semua ketinggalan, K-pop ketinggalan, parfum ketinggalan. Selamat makan teman-teman. Lu apa itu, Bud? Boleh nyobain enggak, Bud? Game 2 game aja. Iya, ketinggalan semua. Pak AirPod pinjam AirPod. Parfum pinjam apanya? Ini AirPod. Cuma sini, sini. Cuma. Enak enggak? Enak. Atau rasanya kayak enak. Bisa aja. Enak. Bang, enak. Mau lagi lapar kali. Punya ide bikin kartu kartu coba dulu ya, Bang. Iya. Bang, lu sih legend sih, Bang, menurut gue ini ya. Ini menurut gue aja nih, lu sih legend sih, Bang. Tapi itu hoki sih. Makasih. Enak kok. Hah? Kok sobang gak? Enak tau, kamu gak habis. Ambil, aku pengen kamu ngebalin. Aku mau cobain minuman Bella dong. Gluk-gluk-gluk, ah mau mabukan, gluk-gluk. Anjing. Masuk daging, mungkin. Sorry. Coba. Eh, si Yanto kemana sih? Ngerokok, sama coki. Ngerokok berat ya, Gini. Nasinya banyak banget ya? Kan, kelapa ya? Apa kalau lapar? Gue jarang banget tuh ngeliat Cimo makan apa gitu. Terus teriyaki. Pasti gak habis ya? Tapi gak teriyaki. Jarang banget. Tapi enak, tapi gak terlihat. Teriyaki tuh ada sausnya kan? Tapi, rasanya banyak. Salam itu lah. Udah cuci muka. Siapan buat bobo. Kita masih nunggu buat masuk ke pesawat, guys. Flight kita 9.50. Sampai di Korea bakal nyampe jam 7 pagi. Karena flightnya kayak 7 jam gitu. Udah mulai antri nih. Baru cek dulu anak. Bapak dan terus anak. Terus yang di telepon, sabar.
Sabar Om, sabar Om. Om sabar Om. Gimana? Dari tadi beli bantal leher. Itu ada yang 200 ke Talbot. Mau dong? Enggak. Nangis banget gue. Janganlah menangis. Ini boleh pinggirin tadi. Om Coki. Eh, Om Timpal, Om Gambreng. Kita pakai kamera. Kita udah mau masuk pesawat, guys. Udah mau berangkat. See you. Let's go. Tadi udah di pesawat. Sekarang lagi nunggu mau berangkat sama Nona. Annyeonghaseyo. Lavella. Annyeonghaseyo. Nika tuh nanya tahu. Oh, salah. Annyeonghaseyo. Nanya kenapa kamu tolol. Astagfirullah. Pip. Ada Om Kunci. Ada Om Jamal. Gila, kita enggak ini ya, enggak nanggung-nanggung ya. Sekalinya nobar rame-rame ya. Bukan. Sampai di Seoul sekarang jam 7:30. Tadi kita sampai jam 7:00 sih. Terus tiba-tiba aku sakit perut, jadi langsung ke WC. Sekarang lagi nungguin Bella ganti baju. Kita habis ini kayak mau makan dulu. Soalnya tadi makan di pesawat juga agak kurang ya. Oke, habis ini mau makan, ambil bagasi dulu, imigrasi, terus mau makan. Bella sudah ganti baju. Kita sudah sampai di Incheon. Sapa dulu dong. Sapa dulu dong, pakai bahasa Korea dong. Annyeonghaseyo, yeorobun, jeongmaeimnida. Manasa banggeopsamnida. Bahasa Korea. Gak perlu bahasa Korea, yang penting udah ngerti kan. Gimana caranya? Gimana caranya lu ngonci tanpa ngerti bahasa Korea? Coba jelasin ke gue sekarang. Ya kan ngonci kan gak perlu bahasa, Bu. Ngunci itu dari visualitas. Gimana coba? Visualisasi. Gimana, coba. Contohnya. Nah itu. Contohnya itu. Baju putih. Langsung ting 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 ting. Jam begini. Ting 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 itu ke aja sih. Kalau ini. Sekarang kita udah ambil bagasi. Sekarang kayaknya mau nunggu dijemput, soalnya katanya dijemputnya jam 9. Terus sekarang baru jam 8 lewat dikit. Jadi masih menunggu. Kayaknya mau makan dulu. Laper soalnya. Habis itu, rencananya kita mau ke hotel, taruh koper. Terus habis tarik koper, kayaknya mau ke
sebagai hanya tiwan office sih. Selalu ketemu sama Opa Stans. Jadi jangan lupa ikutin terus guys. Bye. Mas Kali datangnya. Kita masih menunggu Nona dan Bella sampai membaca Omson dan juga Prosmistus. Kim Butek, iya mbak, Butek. Aku dibohongin mereka. Katanya mau telepon Opa Stucks yang ditelepon Kim Butek. Kim Butek. Lu kayak Jepang ya? Lu kayak Aju sih ngomongnya ya? Ya kan, Butek. Butek, Butek. Butek. Kira beneran telepon. Ditipu. Kita mau ke hotel dulu. Tapi katanya di hotel juga belum bisa check in. Tapi siap-siap bisa di sana ganti baju. Iya ada uban. Uban stres nih. Hey, hilang. Cepatlah jemput kami. Kami lelah. Akhirnya dijemput juga guys. Sekarang kita mau on the way ke hotel. Gila, kita naik limousine guys. Keren banget ya, keren banget ya. Kenapa ini gua ngevlog orang ngevlog nih? Keren sekali, keren sekali. Naik limousine guys kita. Mari gitu kita naik Mercedes Benz anjir. Kok mau kemana? Depan aja. Yaudah. Oke, kalau begitu saya di sini. Aiko. Kita naik dulu guys. Perlu air? Ya. Tapi sekarang kita mau on the way ke hotel. Itu. Itu. Nyebat boleh mas. Hahaha. Udah poin aja. Kak Arisa. Oke guys. Sekarang kita udah sampai di hotel. Aku sama Bella sekamar. Halo. Kita udah siap-siap. Di sini kita mau ke Tiwan. Jadi kayak ada office tour gitu deh. Semoga bisa ketemu Opa Stucks. Ini kamarnya. Aku bakal tidur berduaan sama Bella di sini. Siapa yang mau tidur berdua sama Cimomo? Siapa yang mau di koko Bella? Enggak ada. Tiap malam. Kamarnya lumayan oke lah. Intercontinental, bro. Kita udah telat sih by the way. Jadi kita harus cepet-cepet ya teman-temannya. Iya. Kita by the way sudah jalan, jadi kita akan langsung jalan turun ke bawah. Bye guys. Mau lagu Indo dulu. Kita lagi on the way ke Tiwan. 188 ya. 188, lovely, lovely. On the way, 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 on the way. Anak kecil tuh, anak kecil tuh. Anak kecil tuh. Semua pasti saya. Sebelum apa nih sendiri lebih jelek. Iya kan ini udah. Kim Gutek. Ini udah ada di Gutek. Kamu Kim Butek, Kim Butek. Butek kan ya tadi dari tampak. Jumlahnya seberang juga. Butek. Kita udah sampai guys di Tiwan. Jadi kita mau lihat-lihat ke dalam ada apa aja. Ini katanya HQ-nya. Jadi kayak bakalan banyak merchandise-merchandise dan juga kayaknya office-nya juga deh sekalian. Ada Opa Stucks ya. Wah, ada faker, ada gambar faker. Jadi kita bakal ke dalam terus lihat-lihat isinya apa aja. Let's go. Kakak Kevin. Halo, udah pada kumpul. Kakak sendiri kan? Sendiri. Bokapnya kan mau ke Korea dia kok selalu. Oh iya. Oh iya. Ini dia guys, Tiwan Shop. Tuh ada Opa faker. Ya, banyak anjir. Oh,
odong semua lagi. Songong. Ayo, muka songong. Yang kayak mau pukul songong itu. Dua, tiga. Sama ini ya, ini kan kita lagi di rooftop. Rooftop T1 harus banget. Mudrasian. Sekali. Kevin udah belajar apa aja selain Riz? Kalau ngomong masih susah sih, cuman kalau buat baca udah mulai bisa baca. Baca Hangul. Di si Korea tuh bedanya tuh baca lebih gampang dibanding ngomong. Soalnya udah fix ya? Iya, kalau ngomong tuh dia misalnya actionnya sama, cuman beda-beda kalimat apa kata-kata, jadi misalnya ada kusut. Kamu les atau dia jadi? Ada private teacher ya. Les banget. Iya, disediain GG lu. Kita mau ke mana nih, guys? Gue sekarang lagi mau dinaikin. Lu mau gak? Gara-gara free ya? Biar lebih cepat kan belajar Korea. Susah kah? Susah kah? Pusing. Tapi langsung conversation belajar. Sekarang lagi conversation. Karena kan gue udah bilang, ini sempurna gue. Kita mau nyobain. Kata kok Kevin enak. Ini abis sih bayar aku juga enak kok. Cuy, enak tapi manis banget. Manis banget. Coba enak. Tapi manis banget. Enak kan? Oh, ini ntar gue mau take konten sama apa nyogok lu pakai rendang enak kak? Masuk kaya? Masuk kaya? Enak kok? Masuk kaya deh? Diliatin ya? Iya, kayaknya gue pernah liat deh itu di kita habis babing. Kenapa? Bagi dong. Habis babing kan? Makan babing, makan dulu. Sono tuh, makan pagi. Lucu sih. Itu lucu deh, gue apa ya? Gimana bukan? Apa sih heboh kali? Dipotong kayak ini gak sih? Rasanya? Kayak begitu. Sudah saya titip tuh. Campur-campur. Campur-campur. Ya habis kamu habis minum itu. Ya juga. Kita lagi Kaya di kafeterianya guys. Iya, cuma bantai-bantai primi ya. Ini stiker limited Iron Senpai X AWW. Terima kasih Iron Senpai. Gemoy. Lihat tuh Bella marah-marah nih. Tuh marah. Iya marah lagi. Gemoy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Canda aku. Nah jadi kan lu pasti kangen snack ya. Iya. Yang paling nostalgia sih Momoji sama ya Gary Salus, ini paling nostalgia. Sebenarnya kita mau bawa teh botol. Tapi enggak karena takutnya enggak bisa lewat kan. Iya. Tapi kita harus ada yang lain buat sisa roast yang lain, jadi nanti. Oke, okay, sure. Nanti titip Kevin aja. Titip aja nanti. Thank you guys. Thank you. Wah, ada ruang karaoke. Yes. This is a very popular room. Keren banget. Feel free to ask extra if he uses this.
rest of the place, this is sponsored Samsung Odyssey section as well. Some of the creators will come here and shoot some content here as well too. We have a... it's not which pole, it's the red white ball. It's a table. Billiard? No. Yeah. And then we have some console games as well too. That players will enjoy. Xtra does not use this section yet. Yes. He's too busy practicing, like he should. Like he should. And this is my best part. This is your best part. This is Xtra's favorite room. This is the. We have massage chairs that were gifted to us at T1HQ. They are pretty high quality as well too. Can I try? Yeah, you could sit on it. Okay. Can I sit on it? Yeah. Can I sit on it? Can I sit on it? We'll be singing us a song. Kursi pijat. Okay, so this is the Nike gym that we have. This is Xtra's favorite room. Uses the most. I actually have no idea how many times it is. Not exercise. We also do physical therapy here as well too for the players. So physical therapists will come here on a weekly or bi-weekly basis. They do the typical massage and the physical examinations to make sure that they're healthy and well taken care of. On the other hand, the gears that we have here is all the essentials that you need for a workout. Some people do have personal trainers that they call them themselves. But yeah, take a look around. Di T1 Academy. T1 Esport Academy. Lucu sekali, gemoy. I can leave my mark. This cat one ya cooking no banji metal coman saranging chocolate oh yeah she loves you don't you hear chocolate my heart and me don't sara tidur. Halo guys, balik bersama kita berdua setelah tidur 1 jam. Mainlah ngecharge sedikit. Dan kita udah mau pergi makan lagi. Di tengah kengantukan ini, apa kita harus makan? Karena kita akan makan Korean barbecue. Wah. Jadi, mari kita makan dulu, guys.
Habis itu baru pulang dan tidur lagi. Bye. Kita udah sampai di Myeongdong. Bagus deh guys. Weh, ini dia katanya yang street foodnya super duper mahal guys. Katanya di sini kalau beli itu mahal banget, harganya kayak di overpricing sama mereka katanya. Oh, copyright, copyright. Ini tuh kayak di apa ya? Kayak di Shibuya Jepang anjir. Ini kita mau jalan-jalan dulu, mau lihat, guys. Udah selesai belanja dari Olive Young. Sekarang kita mau ke makan lagi. Tapi makan Korean barbecue. Kita sedang mencari jalan masuk teman-teman. Karena pintu masuknya berbeda. By the way, di sini ada yang jual street food gitu kan. Ada jual udang-udangan. Udang-udangan berapa tadi? 100.000. 120.000. Tapi satu mangkok kecil gitu loh. Mending ke Olive ya. Gak logis. Semua gak logis. Olive yang habis 7 juta ya teman-teman. Itu baru sekali loh. Dan kita di stop cuma gara-gara udah pengen makan. Jadi kebayangkan kalau misalnya kita gak stop. Gak lebih sih, gak lebih dari 2 juta. Oke, sekarang kita jalan mau makan dulu. Laper. Kita udah di Korean barbecue, lagi masak. Ya, guys, disuapin. Jadi bukan disuapin, dijejelin aja. Dijejelin makan. Anak aku ada 2. Pada makan. Itu ada Victoria sama ada Quack. Mantap. Makan dulu, guys. Tang 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 tang. Dagingnya digigit putus sekarang. Kimchinya agak asin ya. Gue bilang asin asam kan. Kimchinya asin banget. Kayaknya ketumbar. Lepok lagi, terbakul. Ketumbar garam deh. Anjay. Gue lagi kayak daging makanan di perut kan. Sekarang kita mau jalan balik ke hotel. Menaik MRT, soalnya udah jam 11 di sini. Jadi kita mau pulang karena tadi makan kenyang banget bareng sama teman-teman Riot dan juga influencer, lalu ada Iron Senpai. Kita pulang dulu guys. Kita sudah sampai di mana? Di stasiun Samsung. Terus Samsung. Tadi ada drama Samsung dong, ya mas. Kan sistemnya keluar tapping gitu guys, kanan. Terus kita sama-sama tapping nih di waktu yang bersamaan. Tiba-tiba si Nona gak bisa keluar gara-gara aku keluar di tappingan kartunya dia. Nah, cuma mau tappingan kartunya, gue lewat situ, tapi gak bisa. Iya. Terus
Akhirnya gue dengan sok taunya gue mengisi kembali kartu itu dengan 1000 won. Ternyata kagak ngaruh. Ternyata harus di tapping balik ke pintu masuk, terus baru keluar lagi gitu. Ya, kayak, kenapa gue harus keluarin duit dulu ya? Kenapa gue harus keluarin duit dulu? Padahal masih ada 4500. Tadi gara-gara ngatain orang sebelumnya. Jadi kualat anjir. Nah, kita mau balik ke hotel, guys. Capek banget, gila. Sekarang jam? Sudah hampir 12. Besok pagi. Terus kita pagi jam 10 udah jalan ya. Jam 10 udah jalan. Gila, jam 8 harus bangun. Mantap. Banget lagi tangganya. Oke, guys. Nanti kita lanjut lagi pas sudah di kamar. Bye-bye. Udah sampai di hotel, teman-teman. Dan sekarang udah pengen mandi, udah gak betah. Udah sampai pulang. Hari ini melelahkan sekali ya. Sampai di Korea jam 7 pagi. Aktivitas sampai jam 11, jam 12 sekarang. Besok harus bangun pagi jam 10 harus udah berangkat. Besok bakal ada media day, Peprex sama RRQ. Jadi jangan lupa untuk nonton vlog aku hari yang kedua. Thank you banget yang udah nonton hari yang pertama vlog solo aku. Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Bye guys.